Setia pada kewajibannya, ia yang mengatasi kesombongan dan kemarahan, ia yang bijaksana tetapi rendah hati, tak pernah menyakiti orang lain, puas dan setia pada istrinya, dan hormat pada wanita lainnya. Baginya tidak ada sesuatu pun yang perlu ditakutinya di dunia ini. Dikutip dari Slokantara, Sloka 6, halaman 16. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Swastiastu. Pemirsa Televisi Republik Indonesia dan umat sedharma yang berbahagia, kita berjumpa kembali dalam program Mimbar Agama Hindu. Adapun program Mimbar Agama Hindu pada kesempatan yang berbahagia ini akan membahas tema tiga kerangka dasar umat Hindu yang terdiri dari tatwa, susila, upacara, dan upakara yang akan diimplementasikan di dalam kegiatan tradisi ngayah di Jakarta Utara. Namun sebelumnya tadi sudah kita saksikan bersama lantunan sloka dari Kitab Suci Bhagavad Gita oleh adik-adik kita, yaitu adik Chandra dan adik Putri. Kedua-duanya adalah perwakilan Provinsi DKI Jakarta di dalam Utsawa Dharma Gita tingkat nasional tahun 2021. Pemirsa, sebelumnya marilah bersama-sama kita saksikan visual berikut ini. Om Swastiastu. Umat sedharma yang berbahagia, tujuan agama Hindu adalah mencapai kebahagiaan rohani dan kesejahteraan jasmani. Dalam pustaka Weda disebut Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma. Agama atau dharma itu ialah untuk mencapai moksa, yaitu kebahagiaan rohani, dan jagadita yang artinya mencapai kebebasan jiwatmani. Untuk mencapai hal tersebut, agama Hindu menjabarkan menjadi tiga kerangka dasar, yaitu tatwa, etika, dan upacara.
Tatwa yaitu filsafat, ajaran pengetahuan yang bersumber dari Weda baik Suruti maupun Semerti. Etika atau susila berasal dari kata su yang berarti baik, indah, harmonis, dan sila yang berarti perilaku, tata cara, dan tata laku. Jadi susila berarti tingkah laku manusia yang baik dalam mengadakan hubungan timbal balik yang selaras dan harmonis antara sesama manusia dengan alam semesta serta dengan Tuhan Yang Widi dan setiap individu guna mencapai kesempurnaan dan kesucian hidupnya, hendaknya selalu menjaga kesucian pikiran, perkataan, dan perbuatan. Upacara yaitu kegiatan agama Hindu dalam bentuk ritual. Ketika kita berbicara upacara, tentu ada yantra dan mantra sebagai persembahan atau banten dan juga doa. Upacara atau ritual identik dengan yadnya yang merupakan karya suci yang dilaksanakan dengan tulus ikhlas, dengan kesucian, rasa penuh bakti, memuja atau menghormati Yang Widi, Dewa, Betara, dan Leluhur. Tatwa, etika, susila merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Ketiganya mesti dimiliki dan dilaksanakan oleh umat Hindu. Begitu eratnya kaitan antara ketiga dasar ini, sehingga diumpamakan seperti sebuah telur ayam yang terdiri dari kuning telur dan sarinya adalah tatwa, putih telur adalah susila, sedangkan kulit telur adalah upacara. Om Santi, 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 Om. Pemirsa Televisi Republik Indonesia dan umat sedharma yang berbahagia, seperti yang saya sampaikan tadi, tema kita pada program Mimbar Agama Hindu pada kesempatan yang berbahagia ini membahas tiga kerangka dasar umat Hindu. Dan di tengah-tengah kita telah hadir sebagai narasumber, yaitu Bapak Ide Bagus Made Jayamarta. Beliau adalah Sekretaris Parisada Hindu Dharma Indonesia, Banjar, Jakarta Utara. Om Swastiastu. Gesaji. Om Swastiastu. Gesaji, sebelum kita berbicara tentang tema kita pada kali ini adalah tiga kerangka dasar umat Hindu yang terdiri dari tatwa, susila, dan upacara upakara. Ada baiknya Gesaji menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud atau pengertian dari tiga kerangka dasar umat Hindu tersebut. Silakan, Gesaji, silakan. Baik. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan pangajali umat kepada seluruh pemirsa TVRI, Om Swastiastu. Kerangka dasar agama Hindu itu terdiri dari tiga, yaitu tatwa, susila, dan upacara. Terkait dengan tradisi ngayah, maka kerangka dasar agama Hindu kita ini dijadikan sebagai landasan kerja agar bisa kita kelola kegiatan ngayah itu bisa tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu. Nah, terkait dengan itu, maka dimaksud dengan upekara atau upacara, umat sedharma yang ngayah itu akan belajar hal-hal terkait dengan bagaimana mendefinisikan upacara yadnya yang akan kita selenggarakan, bagaimana menentukan tingkat upekara, apakah alit, madya, atau utama, bagaimana menentukan dudonan upekara atau jadwal kegiatan, bagaimana kita menyusun rencana anggaran biaya terkait dengan upekara yang akan dilaksanakan. Itu hal-hal terkait dengan upekara. Tapi kita tahu bahwasannya
produk upekara tersebut tidak akan bisa kita selesaikan kalau kita tidak bisa mengarahkan umat yang sedang ngayah bersama-sama untuk menyelesaikan yadnya itu. Karena itu kita perlu adanya susila atau etika. Ya, para pemimpin kegiatan itu akan berusaha atau melakukan penyusunan kepanitiaan terlebih dahulu, kemudian bagaimana mengatur komunikasi antar pramu banjar yang bekerja, kemudian bagaimana memanajemen resiko yang mungkin terjadi pada saat upacara dilaksanakan, dan juga bagaimana berhubungan dengan mitra kerja. Aspek terakhir, yaitu yang ketiga, yaitu tatu, ini dilaksanakan dengan memberikan alokasi waktu untuk para pendarmu wacana, ya, memberikan makna terkait dengan upacara yang diberikan kepada seluruh pramu banjar yang hadir dalam kegiatan yadni tersebut. Terima kasih, Gus Haji, tentang penjelasannya makna pengertian dari tiga kerangka dasar umat Hindu. Mungkin untuk selanjutnya, Gus Haji bisa menjelaskan, kan kita supaya umat sedharma dan saya sendiri juga mengerti sumber sastra terkait dengan tema yang kita bahas pada kesempatan hari ini, yaitu sumber sastra dari ketiga kerangka dasar umat Hindu. Silakan, Gus Haji. Baik, terkait dengan sumber sastra, ya, tatwa susila upekara dikaitkan dengan kegiatan ngayah ini, Bu. Itu adalah Bhagavad Gita bab 5 ayat 10 yang menyatakan bahwa semua pekerjaan itu harus diserahkan kepada Brahman tanpa mengharapkan imbalan. Jikalau tidak lakukan, maka orang itu tidak akan terkena dosa. Bagaikan daun teratai yang tidak akan terkena atau basah oleh air. Itulah sumber sastra daripada kegiatan ngayah yang memerlukan rasa tulus dan ikhlas. Mungkin ada sumber sastra yang lain, kan tentu banyak di Itihasa atau di Bhagavad Gita, sumber sastra terkait dengan tema yang kita bahas. Silakan, Gus Haji. Baik. Selain itu, terkait dengan pramu banjar yang sangat bervariasi situasi dan kondisinya, itu ada yang disebut pance mahayadnya. Satu kriya yadnya, artinya bagi pramu banjar yang memiliki waktu, ya, memiliki waktu, maka dia bisa datang ke pura untuk ikut mengerjakan produk-produk yadnya yang diperlukan. Itu namanya kriya yadnya. Bagi yang senior mengajari yang junior, misalkan membuat banten, itu disebut jenana yadnya. Kemudian bagi yang memiliki harta yang lebih, dia ikut dalam gotong royong menanggung biaya, itu disebut arte yadnya. Kemudian panitia terkadang mengajak kita untuk donor darah, maka menyumbangkan darah itu artinya menyumbangkan bagian dari tubuh kita, itu disebut angga yadnya. Dan terakhir, bagi yang sepuh tinggal di rumah, berdoa agar upacara itu sukses. Nah, itu disebut yoga yadnya. Demikian beberapa hal atau panca mahayadnya yang menjadi landasan kita dalam merancang kegiatan upacara yadnya yang kita selenggarakan. Terima kasih, Gus Haji, tentang penjelasannya mengenai pengertian dan juga tentang sumber sastra terkait dengan tema kita, tiga kerangka dasar umat Hindu untuk mencapai moksartam jagadita yaca iti dharma. Terima kasih, pemirsa televisi Republik Indonesia dan umat sedharma yang berbahagia. Demikian perbincangan kami tadi dengan dialog dengan narasumber kita. Kita akan lanjutkan dengan mendengarkan monolog dari Dr. Nyoman Ardiatabara. Beliau adalah selaku Ketua Banjar Jakarta Utara terkait dengan tema tiga kerangka dasar umat Hindu, tatwa, susila, dan upacara yang dikaitkan dengan tradisi ngayah khususnya di DKI Jakarta, yaitu di Jakarta Utara. Kita saksikan bersama monolog Dr. Nyoman Ardiatabara.
Para pemirsa televisi Republik Indonesia yang budiman dimanapun berada, terutama umat Hindu yang ada di Nusantara. Perkenankan saya mengucapkan Om Swastiastu, Om Ano Badrah Kratawu Yantu Wiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Astas Asung Kerta Warna Nugraha dari Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, pada kesempatan di hari yang berbahagia ini, kita masih diberikan kekuatan sehingga kita tetap sehat dan diberikan keselamatan. Umat Sedharma yang berbahagia, seperti kita ketahui bahwa di dalam ajaran suci agama Hindu, kita mengenal tiga kerangka ajaran agama Hindu. Yang pertama adalah tatwa, yang kedua adalah susila, dan yang ketiga adalah upacara. Ketiga kerangka ajaran agama Hindu itu saling paut-mempaut, tidak boleh saling terpisahkan. Karena dengan tiga kerangka ajaran agama Hindu itu, kita untuk mencapai tujuan agama Hindu yaitu Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan secara abadi. Oleh sebab itu, setiap kegiatan yang melaksanakan kegiatan keagamaan harus berdasarkan filsafat atau tatwa Hindu. Di dalam pelaksanaannya, kita harus melakukan secara beretika atau dengan tata krama yang baik, sehingga terangkai menjadi suatu bentuk yang bermakna dan tertata. Sesuai dengan filsafat kita, yaitu Satyam Sivam Sundaram, di mana selalu ada kebaikan, kesucian, dan keindahan. Umat Sedharma yang berbahagia, umat Banjar Jakarta Utara dalam melaksanakan kegiatan yang bernapaskan keagamaan selalu berdasarkan tatwa, susila, dan upacara. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, kita selalu mengedepankan kegotong royongan atau ngayah. Hal ini sesuai dengan yang terkandung dalam filsafat Sagilik Saguluk Salunglung Sabayantaka Paras Paros Sarpanaya, saling asah, saling asih, dan saling asuh. Yang mana hal ini bermakna bahwa setiap kita akan melaksanakan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu persoalan, sebaiknya melalui jalur musyawarah. Dengan musyawarah kita akan mendapatkan kemufakatan, sehingga dalam hal pelaksanaan nanti kita selalu bisa mendaya upayakan setiap kekuatan ataupun sumber daya yang ada untuk menyelesaikan kegiatan tersebut. Di dalam pelaksanaannya kita harus saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, dan saling mengingatkan. Di dalam Banjar Jakarta Utara, kegiatan-kegiatan yang selama ini kita lakukan berdasarkan kerangka dasar agama Hindu seperti dalam pelaksanaan kegiatan perayaan hari suci, perayaan piodalan, maupun kegiatan-kegiatan pemeliharaan maupun perbaikan tempat ibadah atau pura yang kita sucikan ini. Di samping itu, kita selalu melakukan kegiatan-kegiatan secara gotong royong bila dalam keluarga kita ataupun di Krama Banjar ada yang mengalami kedukaan. Umat Sedharma yang berbahagia, ngayah yang kita lakukan ini walaupun bukan suatu profesi, tetapi harus dilaksanakan secara profesional. Hal ini didasari oleh kemauan, kemampuan, dan kesempatan. Ketiga faktor ini sangat berperan untuk kesuksesan atau kelancaran kegiatan yang akan kita lakukan. Sedangkan implementasi daripada tiga kerangka ajaran agama Hindu tidak saja bisa digunakan dalam kehidupan beragama, tapi juga bisa kita lakukan untuk bidang-bidang lain seperti bidang sosial, bidang ekonomi, dan bidang lingkungan. Hal ini disebabkan karena pada aspek tatwa atau filsafat, kita akan diajarkan tentang kecerdasan spiritual kita. Sedangkan pada aspek susila, kita akan dilatih untuk kecerdasan emosional kita. Sedangkan pada aspek upacara atau ritual, kecerdasan kita terkait dengan intelektual akan selalu terasah. Hal ini bisa terjadi karena pada saat kita melaksanakan suatu upacara keagamaan, kita sudah terbiasa untuk menentukan tentang jenis-jenis kegiatan tersebut. Sehingga kita bisa merencanakan kegiatan dan rencanakan anggaran tersebut.
Dan pada saat kita melaksanakan kegiatan tersebut, kita akan selalu terstruktur dan sistematis sesuai dengan dudonan acara yang telah kita siapkan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila mana ada hal yang kurang berkenan, mohon dimaklumi untuk dimaafkan. Selanjutnya kami akhiri dengan paramasanti. Om Santi 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 Om. Matur susmo. Pemirsa Televisi Republik Indonesia dan umat sedharma yang berbahagia, demikianlah tadi dialog dan monolog kita tentang tema Tiga Kerangka Dasar Umat Hindu untuk mencapai Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma yang dikaitkan dengan tradisi ngayah. Tradisi ngayah yang merupakan tradisi luhur umat Hindu di Bali dan juga berkembang di luar Bali yang begitu luar biasa. Tidak memandang perbedaan antara status, jabatan, maupun dalam segala hal. Semuanya bahu-membahu, saling asah, saling asuh, saling asih untuk menyukseskan suatu upacara yatnya. Dengan harapan apa yang menjadi tujuan kita terselesainya atau terselenggaranya upacara yatnya dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai harapan labde karya. Mari bersama-sama kita tutup dengan puja pramasanti. Om Santi 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 Om.